saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini kita akan bahas tentang kata fis di Alkitab. Jika kita mau mengerti kata fis, kita temukan salah satunya kata fis ini di Levitikus 23. Di ayat 2, Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara mengenai fis kepada bangsa Israel. Lalu, di ayat 3, diuraikanlah apa fisnya. Salah satu fis yang diuraikan di ayat 3, the seventh day Sabbath. Jadi artinya, the seventh day Sabbath itu termasuk dalam fis. Lalu, di ayat 4 dikatakan lagi, inilah the feast of the Lord, yaitu juga termasuk dalam Holy Convocations. Dan penjelasan feast di sini dimulai dengan Passover dan dilanjutkan dengan feast-feast selanjutnya. Artinya Levitikus 23 ini mau menjelaskan tentang feast. Yang pertamanya adalah hari Sabat, lalu diikuti dengan feast, Passover, dan lainnya. Sekarang kita buka di Nehemia 10 ayat 33. Ada hal-hal yang harus dilakukan, yaitu shewbread, continual meat offering, burnt offering, the sabbaths, new moons. Lalu ada kata set feast. Dan kalau kita lihat Ibraninya set feast ini, H4150, atau artinya moed. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sabat, new moon, dan feast dibedakan di sini. Lalu kita sekarang ke Kolose 2 ayat 16, di mana kita lakukan meat and drinks di holidays, new moon, sabbats. Tetapi di sini tidak dibilang set feast-nya sama seperti yang dibilang di Nehemia 10 ayat 33. Dan kalau kita buka di Yesaya 66 ayat 23, di situ dikatakan akan berlalu dari satu new moon ke new moon yang lainnya dan sabat ke sabat lainnya. Jadi di sini ada kata new moon dan sabat, tabi tidak dibilang set feast-nya seperti di Nehemia 10 ayat 33. Lalu sekarang kita perhatikan ke Levitikus 23. Kita tahu kan ini semua menjelaskan feast. Dimulai dengan sabat, lalu the Lord's Passover, lalu diikuti oleh the Feast of Unleavened Bread, the Feast of First Fruits, the Feast of Weeks, lalu Feast of Trumpets, the Day of Atonement, lalu the Feast of Booths atau the Feast of Tabernacle. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kata feast banyak digunakan dalam kategori feast yang dilakukannya satu kali satu tahun atau kategori feast tahunan. Walaupun arti kata feast juga adalah appointed time. Jadi kalau kita lihat Kolose 2 ayat 16 tidak dibilang tahunan punya. Walaupun ada sabat dan new moon. Tetapi di Zakaria 14 ayat 16, 17, 18, 19, di mana kita harus keep the feast of tabernacle. Yang mana kalau kita tidak keep the feast of tabernacle, kita akan menerima plagues. Dan juga dikatakan dalam roh nubuat bahwa baiklah kita keep the feast of tabernacle. Jadi kita bertemunya saat weekly atau sabat to sabat, from new moon to new moon, dan juga di saat the feast, yang mana itu berkoneksi dengan tahunan punya. Walaupun feast ini berkoneksi dengan feast tahunan, tetapi kita tahu feast itu juga artinya appointed time, assemble, gathering. Jadi selain feast itu selalu berkoneksi yang tahunan punya, tetapi kita bisa juga gunakan arti feast-nya. Jadi di sini kita punya dua arti feast. Kalau kita bilang feast days, itu bicara tentang feast tahunan. Tetapi kalau kita gunakan arti feast, arti feast juga adalah appointed time, yang mana di situ adalah kapan saja kita berkumpul untuk worship God.
Nah, jadi biarlah dari sini kita bisa mengerti atau membedakan Sabbath, New Moon, ataupun Feast. Dan pola ini bisa kita lihat di Leviticus 23. Demikianlah summary Daily Bible School kali ini. Biarlah saudara-saudara terberkati dan mengerti apa arti kata Feast di Alkitab.